Eskavasi tahap kedua situs Kumitir di Mojokerto yang berlangsung selama satu bulan penuh sejak Agustus hingga September telah berakhir. Sesuai target, kegiatan ekskavasi situs yang dibuat sebelum era kerajaan Majapahit tersebut berhasil mengungkap 30% keberadaan situs secara fisik. Berdasarkan hasil ekskavasi pada Agustus hingga September, situs Kumitir diinterpretasikan sebagai bangunan talut dengan panjang 318 dengan lebar 197 meter. Bangunan talut dengan lebar 140 cm ini memiliki orientasi bangunan dari barat ke timur dengan pintu gerbang di sisi barat. Dari berbagai temuan struktur dinding talut, menggambarkan bahwa bangunan kuno ini dulunya juga berfungsi sebagai benteng dan tempat pendarmaan. Dugaan awal sebelum ekskavasi, ada beberapa bangunan yang berdiri di dalam kawasan talut. Asumsi itu kemudian terbukti dengan penemuan struktur bangunan yang terpendam dalam tanah pada kedalaman antara 1 hingga 1,8 meter. Bangunan di dalam kawasan talut ini diperkirakan memiliki luas 800 meter persegi, dengan unsur penyangga bangunan berupa bata merah dan batu andesit. Dimensi bata yang menjadi unsur bangunan situs Kumitir memiliki ketebalan antara 7-8 cm, panjang antara 36-38 cm, serta lebar antara 21-22 cm. Ukuran bata kuno ini ukurannya lebih besar dari ukuran bata pada masa kerajaan Majapahit, yang rata-rata memiliki panjang 32-33 cm. Menurut arkeolog senior BPCB Jawa Timur, Andi Muhammad Said, ekskavasi situs Kumitir baru menyelesaikan target 30% dari seluruh area. Berdasarkan target awal, talut di Kumitir berdimensi keliling 312 x 250 meter. Sesuai hipotesa awal, diduga merupakan tempat pendarmaan Mahesa Cempaka, namun belum akurat 100% karena belum menemukan laksana atau kelengkapan arca Siwa. Ciri khas pendarmaan Mahesa Cempaka atau kakek dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, sehingga kuat dugaan situs Kumitir dibuat pada era pra-Majapahit dan mengalami renovasi saat Majapahit sudah berdiri. Mengingat begitu strategisnya situs Kumitir untuk bisa mengungkap kedaton dan kota Raja Majapahit, ekskavasi tahap ketiga situs Kumitir ditargetkan akan segera dimulai awal tahun depan. Adapun pengembangan ekskavasi situs Kumitir ini tidak bisa dilakukan dengan waktu yang begitu cepat, karena terbatas pada alokasi anggaran dan pembebasan lahan. Namun demikian, pada ekskavasi tahap 3, diharapkan akan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga misteri keberadaan situs Kumitir di atas lahan seluas 6 hektar ini bisa diungkap secara menyeluruh. Ini hari terakhir dari 30 hari kita ekskavasi, yang kita targetkan itu adalah 30% dari seluruh area ya. Jadi dari 30% ini kita sudah mencapai targetnya. Jadi volume kerjanya untuk ekskavasinya sudah selesai. Nah, hasil sementara kita yaitu kita sudah menemukan talut keliling ya. Jadi panjangnya 312 meter kali 250. Tapi ini pojok yang tenggara sama barat daya itu belum dipastikan, karena masih runtuhan, jadi belum pasti bahwa itu pojok, kecuali timur laut sama barat laut. Selain itu, di bagian barat, ya di pertengahan sisi barat itu kita menemukan indikasi pintu gerbang ya. Tapi itu masih perlu kita kaji lagi, karena belum dibuka semuanya. Selain itu, jadi pojok barat laut itu
kelihatan dia sangat megah. Ya kemungkinan ada menara pojoknya. Di situ juga ada reliefnya, tapi sayangnya belum bisa kita buka karena masih terhambat dengan masalah kesepakatan, masalah kompensasi lahan dengan pemilik. Said, ya. Pak Said, tentu Talut itu kan. Temannya lagi. Temuan lainnya ini adalah ada kita di bagian tengah. Kita menemukan sebuah struktur, ya. Kita menemukan struktur yang diduga sebagai candi. Mungkin ini akan tepat dengan hipotesa awal kita bahwa ini adalah sebuah benda temuan. Itu ditunjang dengan temuan bata, ya. Temuan bata yang berukir, ada inskripsinya. Dan salah satunya itu menyebut istilah-istilah yang digunakan di dalam tokoh-tokoh tertentu yang sebagai tokoh agama atau rohaniwan pada masa itu. Siapa yang tersebut? Ya? Yang tersebut di situ namanya? Dia itu belum jelas siapa, hanya jabatan yang disebut. Apa Pak jabatan? Jadi dang itu kan tokoh tentang pelaku agama atau tokoh agama lah. Dang ada juga menyebut aku, tapi itu belum lengkap karena itu sepotong. Pak, hipotesa naskah negara Kertagama sama para raton memang sudah mendekati kenyataan ini Pak, kumeper atau kumitir dengan pendharmaan suci. Ya, untuk sementara belum bisa kita kaitkan ke situ karena bukti-bukti lain itu belum, kan harusnya kalau dia maesa terpaka dia harusnya kan siwa ya, nah ciri kesiwaannya itu belum kita temukan. Kecuali ada pecahan arca, jadi fragmen-fragmen arca yang memperlihatkan ada motif kawung gitu kan, ada laksananya yang berupa fajra gitu kan. Nah kemungkinan itu bagian daripada laksana atau kelengkapan sebuah tokoh siwa, tapi itu masih perlu kita lanjutkan analisanya. Untuk prediksi tahunnya ini era tahun berapa? Ya perkiraannya kalau kemungkinan sudah era Majapahit, tapi awal termasuk yang candinya. Iya termasuk candinya. Jadi yang hipotesa pertama bahwa ini tinggalan dari Singhasari? Iya bahwa yang didharmakan di sini lemah Cempaka adalah penguasa di Singhasari, kan bukan berarti waktu meninggal itu langsung didharmakan kan. Nah kemungkinan ini, tapi ini kemungkinan ya, ini belum pas, belum masih kajian semua, bahwa seandainya raja pertama Majapahit yang mendharmakan kakeknya bisa saja seperti itu kan. Ya, bisa seperti itu, tapi ini masih praduga-praduga awal. Tapi saya hipotesa bahwa setiap talut itu adalah permukiman atau candi itu memang benar. Jadi talut yang ada ini adalah Siti Inggil kan. Jadi Siti Inggil ini adalah sebuah area yang ditinggikan untuk pendirian bangunan di atasnya. Nah, untuk ini kami sudah sepakat bahwa ini adalah bagian bangunan suci, bukan pemukiman biasa.